Halo guys, bersama saya lagi ahri.com channel. Oke, ini di hari ini aku spesial lagi mereview. Ada kedatangan tamu seorang model guys, ini orangnya sedang bersama saya di belakang saya ini. Dadah dulu Mbak. Oke. Di sini saya udah kenal saya belum? Udah. Oh, udah. Siapa? Ahri. Oh, betul sekali. Oh, saya terkenal guys di sini. Dan ini aku mau tanya-tanya seputar ya, ini ngomong-ngomong ini model ya guys. Terkenal di sini, jadi ini tak datangin di sini. Pertanyaan yang pertama, siap? Anda siap? Siap. Nama Anda siapa, Mbak? Nama saya Mila Puspita. Mila Puspita, nama yang sangat bagus ya. Pertanyaan selanjutnya, umur berapa sekarang? Kalau sekarang 16. 16 tahun guys, masih segini. 16 tahun itu ya termasuk sudah jadi model, itu termasuk sukses. Oke, next aja. Tanggal lahir boleh tahu? Tanggal lahir 23 Mei 2004. Oh ya, itu monggo dicatat. Ya, next aja. Untuk lahirnya di mana? Lahir di Kulon Progo. Progo di sini ya. Oke, siap. Lahir di Kulon Progo. Siap. Dan pertanyaan selanjutnya. Sekarang masih sekolah atau sudah kerja atau berumah tangga? Waduh. Masih sekolah SMK. Alhamdulillah masih sekolah. Tak kira masih sudah berkeluarga, sudah punya anak. Aduh. Tak belum dok. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira ya enggak kira-kira sih. Sekarang jomblo apa udah punya pacar? Ayo. Ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh kalian semua ya. Jeng-jeng. Mana ya? Pacarnya banyak kali ya? Enggak, pacar satu. Satu-satu yang satu lain masih ada gitu. Enggak ada. Pacar cuma satu. Oh, udah ada pacar ternyata guys. Jadi kalian belum bejo lah. Ya mungkin SNS putus ya, jangan sih putus ding, Mbak. Semoga langgeng aja. Oke. Okay? Boleh nanya ini mantannya berapa? Mantannya tuh sedikit, tapi yang suka banyak. Anjay, yang suka banyak. Termasuk aku kali ya? Iya. Ya iyalah. Anjay. Ya ya. Mantan banyak. Kira-kira bisa disebutin itu berapa? Berapa ya? Duh, lupa ya. Enggak tahu. Duh, saking banyaknya guys ini ternyata mantannya jadi lupa. Ngomong-ngomong, ini model ini sudah lama atau baru ini? Udah mulai pas SMP. Sekarang kelas berapa? 1 SMK. Berarti SMP kelas berapa? Kelas 2 SMP sudah menjadi model. Model loh guys, model terkenal saya Indonesia dari kelas 2 SMP dan sekarang sudah kelas 1 ya, sudah lama ya. 3 tahun ya mungkin ya. Mau 3 tahun. Nah, ini yang pertanyaan yang ditanya-tanyakan. Harga per jobnya kira-kira ditafsirkan berapa? Kira-kira antara 150 sampai 200. Waduh, itu per apa itu? Per jam? Per jam atau berapa hari gitu? Per jam. Itu dibawa ke rumah atau di mana atau ke mana gitu? Dibawa ke tempat. Oh, dibawa ke tempat. Dibawa ke rumah boleh kayak ya. Mau kan? Enggak. Tak kira dibawa ke rumah mau nanti kan. Bisa dikenalin sama orang tua. Bisa. Bisa. Jadi nikah dong nanti. Ya, pertanyaan untuk berikutnya. Ini pertanyaan yang seru juga. Pacaran udah kemana aja? Pacaran udah ke traveling. Wow, kemana? Itu ngejob paling jauh kira-kira kemana? Jogja. Jogja. Terus? Ya di Jogja. Kalau dihitung-hitung itu ngejob model itu udah berapa kali? Udah banyak. Banyak. Wow, nggak bisa dihitung kali ya. Buset. Ini aku yang keberapa ini? Yang keberapa ya? Keberapa ini aku yang terakhir. Wow. Oh, enggak lah. Semoga
nanti kalau mau ngejob, Mbak siapa tadi Mila? Iya. Yeah. Kalau mau ngejob bisa nanti tak kei apa IG wa ya nanti. Iya, yeah, Instagram. Di bawah sini. Ting. Jangan lupa follow. Oh, oh, IG Instagramnya apa? Instagramnya Mila NGGRN underscore. Panjang banget, susah ya. Ulangi pelan-pelan. Mila ANGGRN underscore. Oke guys, pokoknya nanti di bawah ini tak jedol kayak ting ya, sip. Nah, ini kalau pacaran udah ngapain aja? Ayo. Oh no. Ayo. Ya udah gitu. Oh, udah gitu guys. Ternyata sudah begitu. Ya kita tahu sendirilah kalau anak muda ya, Mbak. Iya. Terus di samping sekolah ada kerjaan lain atau cuma model ini? Ya kadang sering latihan kayak nari. Oh juga ikut sanggar tari apa? Enggak, soalnya kan sekolahnya kan jurusan tari. Oh jurusan tari, jadi sering ikut nari-nari gitu? Iya. Kayak misalnya nyari di Bang Jo gitu ya? Ngamen. Oh enggak tahu beda ya. Tak kira seperti itu guys ya. Oke guys, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya guys. Ini masih bersama dengan kakak Mila ya. Kakak atau mbak sih? Terserah. Terserah. Ibu? Jangan. Oh jangan, katanya terserah. Tante? Jangan tante. Oh jangan juga. Oh, ya udah, no. Kakak aja ya. Tadi aku manggil mbak sih. Ya udah kakak aja biar aku terlihat muda. Dan dengan kakak, masih dengan kakak Mila ya. Kakak pernah tahu ML enggak? Oh, ML. No. Ya ML, ML. Ya ML. ML apa? Kalau ML gel, ML. Gini. Ya, ya, game mesti guys. Game Mobile Legends. Pernah ikut main apa? Punya. Punya, aku punya game-nya. Nanti link-nya ono ora sih? Nanti tak kasih di bawah ini nek ono link-nya. Aku gak pernah main tadi, gak ngerti yo guys. Gak tahu ya. Pertanyaan yang selanjutnya lah, ini pertanyaannya acak-acak nggak apa-apa ya? Nggak urut ini. Pacaran terlama berapa tahun? Satu tahun. Buset, satu tahun itu pacaran terlama. Satu tahun itu loh. Nah, untuk pacaran yang tercepat berapa jam? Nggak ada berapa jam, satu bulan. Oh, satu bulan, itu lebih dari beberapa jam. Iya. Tak kira sejam yuk putus gitu ya, enggak tuh? Enggak. Jadi untuk tercepatnya setahun. Ya, terlama setahun. Iya. Tercepatnya sebulan. Iya. Oh. Itu dengan yang setahun itu dengan pacar yang keberapa? Jeng-jeng. Yang keberapa ya? Aduh lupa, soalnya banyak banget ya ini. Yang tercepat juga lupa. Ya lupa. Aduh jan, ini 10 atau berapa lebih atau berapa itu? 10 lebih atau kurang? Apa kira-kira ya? Mantannya itu? Ya, enggak tahu. Enggak tahu ya, pokoknya lupa lah. Mungkin banyak banget sampai dia banyak lupa. Yang suka, yang oh, suka ada banyak suka. Banyak yang suka. Wah, sombong amat lu. Oke, guys, kita. Canda, Bang Jago. Tapi bohong, Tapi bohong. Nah, untuk besok setelah lulus sekolah mau langsung kerja atau gimana, atau berkeluarga atau gimana? Kuliah. Oh, langsung kuliah. Kalau boleh tahu mau ke jurusan apa, Kak? Mau kuliah ke ISI, jurusan seni. Oh, ISI Jogja ya? Iya. Ya, semoga bisa lulus, bisa berkeluarga, terus dapat momongan. Nah, ngomong-ngomong tentang anak ini, mau punya anak berapa? Pengennya dua. Oh, dua aja. Enggak nambah toh. Soalnya enak mbak itu buat itu. Yang masalah itu yang merawatnya yang susah. Ya udah dua aja cukup. Berarti ikut KB ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, target nikah kira-kira umur berapa? Target nikah kalau aku umur 23. 23. Sekarang berapa? 16. Besok Mei 17. 17 berarti kurang. Jadi tahun ini. Berarti kurang 6 tahunan lagi sudah menikah. Nanti undang aku pokoknya. Oh, siap. Nanti yang nonton juga boleh datang, ikut makan-makan aja gak apa-apa. Nah, seperti itu jadi ya anu nih, profil dari Mbak Mila. Apakah pertanyaan selanjutnya masih ada ya? Oh iya, masih ada ternyata.
Kalau punya anak mau cewek atau cowok? Kalau anak pengennya cewek cowok. Dua, campuran guys. Kenapa enggak anu? Cewek cowok jadi satu. Malah lucu kan. Gimana gitu. Kakak punya apa? Media sosial lain mungkin TikTok, sering main TikTok ya? Wah, pasti ya. Kalau TikTok punya, tapi enggak sering main. Cuma berarti satu kali. Oh, berarti fokusnya ke IG ya ini ya? Iya, Instagram. Jangan lupa follow lagi tapi. Nanti follow aja Kak. Apa mau IG-nya, Mbak? IG-nya Mila ANGGRN _. Ya, itu ya nanti tak cantumkan di. Nah, setelah lulus terus kuliah dulu ya? Iya. Ya, itu kan setelah kuliah mungkin mau nikah ya? Iya. Oh ya, itu setelah nikah kemungkinan mau masih menjadi model atau mau gimana? Ya, masih mau menjadi model. Oh, masih lanjut. Nah, kalau misal gini, itu suami kakak enggak menyetujui untuk menjadi model, gimana? Ayo. Jeng-jeng. Setuju? Bertanya. Harus setuju ya? Oh, harus setuju. Berarti ini harus suami takut istri ya. Harus mendukung kok. Ya. Untuk suaminya besok dukung aja ini jadi model. Nanti ben istrinya aja yang kerja. Nanti kamu kakaknya enggak. Ya harus kerja. Loh, ya guys. Aman. Jadi gitu harus menafkahi istri ya kalau suami itu ya. Iya dong. Oke. Mungkin segitu aja ya. Mau ada pertanyaan apa untuk saya? Enggak usah. Oh, apa? Pacarnya siapa? Oh, di sini saya tidak punya pacar. Nikahnya sekarang yuk. Iya. Ayo. Enggak ya, masih lama. Aku masih muda kok. Kan aku manggil kamu kakak, jadi aku masih muda. ada pesan-pesan buat yang nonton ini atau buat model atau siapa mungkin bisa ngobrol apa gitu. Pokoknya semangat tapi bohong. Pokoknya jangan lupa subscribe. Belum. Yo, sipi pasti like, komen, share. Yo, ya, kan ntar di akhir aja itu pesan-pesan buat penonton di sini kok. Pesan-pesannya tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Tapi di sini kita nggak pakai karena mau bikin video dulu, nanti habis ini pakai kok. Iya dong, wajib dong pakai. Ya jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan dan jaga jarak ya guys. Ya guys. Oke, mungkin segitu aja. Ada yang mau diomongin lagi? Nggak ada, udah. Sudah. Ya sudah. Nanti bisa kalian follow Instagramnya di bawah ini. Jangan lupa follow dan Instagramnya akhir. IG ku wis rasah penting bae-bae. Jangan lupa juga yang pasti jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Oke guys, mungkin segitu saja. Nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya kita bikin untuk part 2-nya ya. Kalau di-like yang sebanyak-banyaknya dan komentar. Like, comment, dan subscribe. Mungkin segitu saja. Sudah panas, guys. Sudah ya? Sudah. Makasih, kakak. Dadah. Dadah, guys. Mungkin segitu aja. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Halo, guys. Perkenalkan, nama saya Mila Puspita Anggraini. Jangan lupa mampir ke channel YouTube aheri.com. Dan jangan lupa ya, share, like, comment, and subscribe. Jangan lupa, bye. Mwah.